Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Serta jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu kondisi villanya dari mulai parkiran, kondisi bangunan, hingga fasilitas yang terdapat di villa ini teman-teman. Kali ini saya mereview villa Hawaii 1. Villa ini berada di Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak, Bogor. Dan ini nampak dari pintu masuk menuju villa Hawaii 1 teman-teman. Villa Hawaii 1 ini memiliki parkiran yang luas teman-teman, dan ini nampak dari parkirannya serta bangunannya teman-teman. Villa ini memiliki bangunan 2 lantai. Oke teman-teman, ini nampak dari samping pintu masuk sudah tersedia dengan kursi dan meja. Dan teman-teman bisa lihat ini tampak dari kursi-kursi dan meja. Di sini teman-teman bisa sambil santai memandang view Gunung Pangrango. Di sini juga teman-teman sudah tersedia dengan kursi santai teman-teman yang terbuat dari rutan. Dan di sampingnya juga sudah tersedia dengan halaman. Dan ini nampak dari halamannya teman-teman. Di sini bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga karena di halaman ini sudah tersedia juga dengan kursi dan meja yang terbuat dari kayu teman-teman. Selain itu juga teman-teman sudah tersedia dengan kolam renang. Kolam renang ini besar, bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Dan untuk anak-anak juga sudah dipisahkan teman-teman. Ini nampak dari kolam renangnya. Kolam renang ini teman-teman, dari villa teman-teman harus turun tangga dulu. Di samping kolam renang juga sudah tersedia dengan kursi-kursi dan meja. Oke teman-teman, kita lihat-lihat di dalam ruangan. Di dalam ruangan ini sudah tersedia dengan sofa-sofa yang mewah, yang tentunya dalam keadaan bersih. Di sini juga sudah tersedia dengan fasilitas lainnya seperti TV, akses WiFi, serta peralatan buat karaoke teman-teman. Di sini juga sudah tersedia dengan meja serta karpet teman-teman. Di ruangan ini teman-teman bisa gunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu juga teman-teman sudah tersedia dengan tempat lesehan. Dan ini nampak dari tempat lesehannya teman-teman. Di dalam ruangan ini juga dilengkapi dengan lukisan serta barang-barang antik yang membuat ruangan ini semakin terlihat menarik teman-teman. Selain itu juga villa Hawaii 1 ini memiliki ruangan untuk makan. Di dalamnya sudah tersedia dengan kursi-kursi dan meja. Dan ini nampak dari tempat untuk makannya teman-teman. Selain itu juga teman-teman, villa Hawaii 1 ini tentunya memiliki kamar mandi 7. Di dalamnya sudah tersedia dengan fasilitas water heater atau air panas teman-teman. Dan ini nampak dari kamar mandinya, di dalamnya sudah tersedia dengan wastafel. Selain itu juga, villa Hawaii 1 ini memiliki 7 kamar tidur. Di dalamnya sudah tersedia dengan fasilitas AC. Sebetulnya teman-teman suasananya sudah dingin, tetapi AC ini sebagai fasilitas yang sudah disediakan oleh villa Hawaii 1. Di dalamnya juga sudah tersedia juga dengan lemari. Lemari ini bisa digunakan untuk menaruh barang selama bermalam di villa Hawaii 1. Dan ini nampak dari AC-nya teman-teman. Serta bednya juga besar. Kamar tidur ini juga dilengkapi dengan lukisan yang membuat kamar tidur ini semakin terlihat indah. Dan ini masih nampak dari kamar mandi teman-teman. Maka dari itu teman-teman tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu semua fasilitas yang terdapat di villa Hawaii 1. Dan ini
Ini masih nampak dari kamar mandinya. Kamar mandi ini semuanya terfasilitasi oleh water heater, teman-teman, atau air panas. Jadi teman-teman, di dalam kamar tidur sudah terfasilitasi dengan kamar mandi. Dan ini masih dari nampak kamar tidurnya. Ini lebih besar, teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambah 4 extra bed lagi. Di dalamnya juga sudah tersedia dengan karpet, teman-teman, selain dari AC serta lemari, karena kamar tidurnya juga besar. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, bisa hubungi nomor di bawah ini, bisa melalui via telepon atau via WhatsApp, teman-teman. Selain dari kamar tidur serta kamar mandi, tentunya villa ini memiliki dapur dengan peralatan yang lengkap seperti kulkas. Dan ini nampak dari kulkasnya, teman-teman. Selain dari kulkas, tentunya villa ini memiliki peralatan dapur yang lainnya. Ada lemari, rice cooker, piring, wastafel, kompor gas, dan tentunya masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di Villa Hawaii 1. Karena villa ini memiliki fasilitas peralatan dapur yang lengkap. Dan ini nampak dari dapurnya, teman-teman. Oke teman-teman, karena Villa Hawaii ini memiliki bangunan dua lantai, kita menuju lantai dua, teman-teman. Kita lihat-lihat di lantai dua. Di lantai dua ini juga tentunya sudah tersedia dengan ruangan. Jadi ruangannya ini bukan hanya dari lantai satu saja. Di lantai dua juga sudah tersedia dengan ruangan serta kamar tidur dan kamar mandi. Dan ini nampak dari ruangan yang berada di lantai dua. Di sini juga teman-teman sudah tersedia dengan sofa-sofa yang mewah, yang tentunya ruangan ini dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi, teman-teman. Ini nampak dari ruangannya. Di sini sudah tersedia dengan sofa-sofa yang mewah. Selain itu juga teman-teman, di lantai dua ini juga tentunya sudah tersedia dengan kamar mandi. Karena villa ini memiliki 7 kamar mandi. Di dalamnya sudah tersedia dengan fasilitas water heater atau air panas. Jadi teman-teman, di lantai satu ataupun di lantai dua sudah tersedia dengan kamar mandi serta kamar tidur. Nah ini nampak dari kamar tidurnya yang berada di lantai dua. Semuanya kamar tidur sudah terfasilitasi oleh AC, teman-teman, serta lemari. Dan ini nampak dari kamar tidurnya yang berada di lantai dua. Semuanya kamar tidur ini ruangannya besar, teman-teman, bisa menambah 4 extra bed lagi, teman-teman. Selain dari itu, teman-teman, di lantai dua ini sudah tersedia dengan balkon, dan di balkonnya difasilitasi dengan kursi dan meja. Jadi di sini teman-teman bisa sambil santai memandang view Fang Rango yang indah, teman-teman. Di sini bisa berfoto atau berselfie, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru.